Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari pada kesempatan di sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita di sore hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah terutama bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah hari yang ketiga, dan semoga apa yang kita amalkan pada hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita pada detik ini sore hari ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir pada sore hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 117. Surat Al-Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَوْ تَرْضَىٰ أَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نشير صدق الله العظيم. بديع الله pencipta as-samawati, langitnya atau beberapa langit, wal ardi dan bumi, wa idza dan bila qadha dia memutuskan atau berkehendak amron sesuatu atau perkara, fa innama maka sesungguhnya atau sungguh hanyalah yaqulu dia berkata atau berfirman lahu kepadanya kun jadilah fayakun maka jadilah ia. Pada ayat 117 ini masih kelanjutan yang kemarin, yaitu pada ayat 116, bahwa ketika orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, dia mengatakan bahwa Allah itu punya putra, waladan. Maka setelah itu disangkal oleh Allah Subhanahu, Maha Suci Allah. Artinya keberadaan Allah, berdirinya Allah dengan sendirinya, dan wujud Allah, kekuasaan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi sangat zalim sekali bila mana ada orang yang menyamakan Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha agung, zat yang maha besar, disamakan dengan makhluknya. Dan makhluk itu adalah ciptaannya, artinya ciptaan Allah. Dan juga makhluk itu tidak punya apa-apa. Dan makhluk itu juga sangat lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Kalau bukan karena Allah, atau karena kehendak dan kekuasaan Allah, maka sebenarnya manusia itu tidak mampu apa. Kalau kita lihat kejadian manusia, mulai awalnya adalah dari sesuatu yang tidak berharga, mimani yiyumna, dari pancaran air mani atau bisa dikatakan setetes air yang hina. Tapi begitu setelah Allah memasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka disitulah Allah membentuk makhluk yang terbaik, wajahnya juga terbaik, dan manusia dijadikan paling mulia. Itu adalah makhluk ciptaan Allah, yaitu berupa manusia, termasuk kita. Jadi kita awalnya tidak ada harganya sama sekali. Sehingga Allah menciptakan, dijadikan seseorang itu berwajah tampan, cantik, indah, dan enak dipandang. Dibekali dengan akal sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hak. Dilengkapi dengan mata, telinga, hati. Semuanya itu adalah kepentingannya adalah untuk manusia. Begitu sudah mampu berpikir dan mampu yaitu menelaah sebuah ilmu, akhirnya dia berbuat syirik kepada Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu punya putra.
Ini kan sangat keterlaluan kufurnya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, hampir saja langit ini pecah gara-gara ucapan orang-orang yang melampaui batas ketika menuduh bahwa Allah itu adalah punya kubra. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas, ya, itu kan cukup jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Artinya kalau dikatakan ahad, esa, satu, itu tiada duanya. Ya. Kalau orang Jawa bilang itu hanya, ya, utawa biasanya diimbui apa? Tok, nopo tok, mek sito, tok, atau hanya satu. Itu ahad. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi seluruh makhluk itu semuanya kehidupannya, nasibnya, ya, baik ataupun buruk itu adalah digantungkan pada Allah. Oleh karena itu kita jadi orang mukmin, jadi muslim, gantungkanlah diri kita itu hanya kepada Allah. Artinya kalau kita itu menggantungkan diri kepada Allah, setiap ada apa saja, masalah apa saja, itu adalah semuanya larinya itu kepada Allah. Itu nomor satu. Jadi segala problem yang kita hadapi di dunia ini, itu larinya pertama harus kepada Allah. Oleh karena itu sangat penting dan perlu dimengerti. Dan jarang sekali, sering orang itu ketika punya problem, masalah, bahkan masalah yang sangat berat, itu kadang-kadang larinya tidak kepada Allah, tetapi kepada orang-orang yang kadang-kadang menyesatkan, yaitu keimanan, atau bahkan menghancurkan ketauhidan. Larinya kepada ahli nujum, kepada orang-orang yang dianggap pintar, ya. Maka pertama kali ketika kita kena musibah ataupun problem, pertama adalah larinya harus kepada Allah. Itu namanya menggantungkan diri kepada Allah. Dengan bukti apa? Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, itu ada seorang sahabat yang pada saat itu adalah bepergian. Begitu di bepergian, pada saat itu ada orang yang mengirim, yaitu sebuah pesan bahwa ada saudaranya yang telah meninggal dunia. Begitu mendengar musibah, ya, kematian saudaranya, maka yang pertama kali dilakukan oleh sahabat itu apa? Dia lari kepada Allah. Dia mengambil air wudhu, setelah itu melakukan sholat sunnah dua rakaat. Itu artinya, dia itu lari kepada Allah, menggantungkan dirinya, memohon perlindungan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah dari segala musibah yang telah diberikan. Jadi lari pertama itu kepada Allah. Maka ada sesuatu musibah yang mena kita, kita lakukan sholat dua rakaat, setelah itu bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan petunjuk dan jalan keluar. Jangan lari kepada manusia dulu, tapi kepada Allah. Berdoa, ya. Kalau perlu, dengan sholat tadi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita gantungkan hati kita kepada Allah. Ya. Jadi mau misalnya mau bekerja, kita gantungkan kepada Allah. Ya Allah, misalnya saya memohon kepadamu rezeki. Ya, itu kan kita menggantungkan kepada Allah. Ketika mau bepergian, kita memohon kepada Allah keselamatan. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Jangan lupa, mau pergi tanpa doa, mau bekerja tanpa doa, mau beraktivitas tanpa doa,
itu artinya kita melupakan Allah. Oleh karena itu di dalam syariat kita, umat Islam itu hendaknya dan disunahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Selain itu bisa memotivasi diri kita. Kita bisa menjadi kuat karena hati kita gantungkan kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak punya putra. Secara otomatis kalau tidak punya putra berarti tidak punya istri. Kalau punya putra berarti harus punya istri. Masa Allah punya istri? Yeah. Kalau nanti kadang-kadang diakal-akalkan Nabi saja istrinya sampai 9. Kalau Allah istrinya berapa? Nah, akhirnya kan begitu. Itu namanya orang menyamakan makhluk dengan yaitu zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa atau Isa itu adalah yaitu putra Allah. Karena dia melihat bahwa dia lahir dari ibu yaitu Siti Maryam dan dia tidak punya yaitu bapak ataupun ayah. Dan orang Nasrani menganggap bahwa bapaknya atau ayahnya adalah yaitu Allah. Itu kan tauhidnya sangat tersesat. Sangat tersesat. Jadi tidak bisa Allah itu disamakan keberadaannya, wujudnya, kekuasaannya, keagungannya disamakan dengan makhluk jauh. Makhluk itu sangat lemah sekali. Tidak punya daya apa-apa. Bahkan kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Dan tidak membawa apa-apa. Itulah kelemahan manusia. Begitu sudah dewasa, sudah besar, berilmu pengetahuan, akhirnya kufur kepada Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kata Allah, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang menyamakan antara Allah dengan Tuhan yang lain, itu adalah sangat sesat sekali. Bahkan Tuhan lain itu, kalau apa orang-orang mengatakan yang dianggap Tuhan itu juga punya istri, punya anak, punya kebutuhan, ya, dan kadang-kadang marah. Jauh dari sifat Allah, jauh. Jadi sebenarnya Allah itu adalah punya sifat yang paling penyabar dibandingkan dengan makhluknya. Saya berikan contoh. Kalau seandainya kita mungkin jadi yaitu apa? Juragan. Ketika ada anak buah pada saat itu menentang kita, apa yang kita lakukan pertama? Mesti kan dipecat ya. Ini kan menentang. Atau berbuat salah sedikit saja, kita kan langsung memecatnya. Kenapa? Ini berbahaya. Tapi coba Allah yang menciptakan manusia yang asalnya tidak berharga menjadi berharga, menjadi mulia. Allah, apa artinya manusia diangkat derajatnya oleh Allah. Dipenuhi segala kebutuhannya. Apa yang tidak dipenuhi oleh Allah? Begitu dipenuhi, dimuliakan oleh Allah, dia mengatakan Allah punya putra. Saya bayangkan. Dan Allah tidak marah. Kalau seandainya dia mau bertobat saja, Allah sudah mengampuni. Begitu penyabar Allah itu. Itu kalau seandainya manusia.
sudah, ya, habis dia. Tapi Allah kan tidak. Dia tetap diakui sebagai hambanya kalau seandainya mau bertobat kepada Allah. Allah penyabar Allah itu, ya, penyabar. Makanya kita sangat beruntung sekali, ya, diciptakan oleh Allah dan kita mengenal Allah. Ya, artinya mengenal Allah itu dari sifat-sifatnya, meskipun kita tidak tahu wujudnya, karena kita yakin bahwa Allah itu memang berwujud. Akan tetapi wujud Allah itu tidak bisa dan tidak mampu ditampakkan di dunia. Tidak kuat. Dunia ini seandainya Allah ditampakkan wajahnya, maka dunia ini akan hancur. Tidak kuat. Oleh karena itu, bukan waktunya ketika orang itu di dunia ingin melihat yaitu wujud Allah. Allah. Itu nanti akan ditampakkan ketika hari akhirat. Dan itu pun sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat tidak ada kenikmatan yang terbesar. Kecuali pada hari itu kita mampu melihat wajah Allah itu dengan sempurna. Begitu indahnya wajah Allah. Dan itu pun yang melihat hanya ahli-ahli surga. Yang melihatnya hanya ahli surga. Orang yang tidak ahli surga tidak akan pernah melihat wajah Allah. Wajah Allah. Ahli surga nanti yang melihat. Oleh karena itu, tugas ahli surga ketika di dunia itu memang berat. Karena memang pada hakikatnya, keberadaan surga, kehidupan surga, itu adalah serba kebaikan. Bahkan yang diucapkan, yang keluar dari setiap nafas ahli surga itu adalah tasbih, takbir, takbir, tahlil. Tidak ada ucapan-ucapan yang lalu, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak berguna, apalagi menfitnah, apalagi berbuat sombong, tidak ada. Jadi ahli surga itu adalah nafasnya itu tasbih kepada Allah, kepada Allah. Oleh karena itu kalau kepingin menjadi ahli surga, maka sekarang nafasnya itu adalah harus tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Takbir, takbir Allahu Akbar. Takbir la ilaha illallah. Itu setiap saat kita ucapkan. Kalau mungkin lesan kita tidak bisa mengucapkan, maka hati kita yang mengucapkan. Siapa yang bibirnya itu basah dengan bertakbir atau memuji kepada Allah, maka dijamin oleh Allah, dia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, surganya. Dan itu kan sangat sulit. Sering kita terlupakan untuk memuji kepada Allah. Bahkan ketika kita itu melakukan aktivitas, itu seringkali melupakan Allah. Kita berenjoy, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Sampai-sampai akhirnya melupakan Allah di dalam hati kita. Maka mulai detik ini, mulai hari ini kita latih hati kita. Untuk senantiasa apa? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Kalau perlu tidak ada celah sedikit pun untuk tidak berzikir kepada Allah. Ini kalau kita tidak dilatih, enggak bisa. Ya. Jadi kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter atau sifat pada diri kita itu kalau kita tidak melatihnya, membiasakan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Saya berikan contoh sholat. Kalau enggak terbiasa sholat, maka dia berat. Padahal sehari semalam itu sholat paling berapa? 5 kali. Hanya 5 kali. Kalau dihitung setiap sholat berapa menit dengan sholat? 5 menit, ya 10 menit aja gitu, kayak sholat 10 menit. Biasalah mbak tau, paling 2 menit. Wes hitung saja 10 menit, dikalikan 5, hanya 50 menit, gak ada 1 jam. Padahal sehari semalam pinten 24 jam. Yang 23 jam ini lo kemana?
Nah, oleh karena itu untuk mengisi yang 23 jam ini jangan sampai kosong. Karena memang sholat itu sudah dipastikan dari Allah adalah 5 waktu. Dihitungnya, kalau misalnya rata-rata itu 10 menit, maka 50 menit, nggak ada 1 jam. Bagaimana caranya setiap jam, setiap detik, setiap menit, itu ada hitungan ibadah kepada Allah. Yaitu tadi, kita zikir kepada Allah. Karena pada intinya sholat itu pun isinya doa dan zikir kepada Allah. Mau dagang, pagi-pagi berangkat, kita berdoa. Jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan. Setelah itu di perjalanan, kita zikir kepada Allah. Sampai di pasar, kita zikir kepada Allah. Jenengan kalau di pasar, di toko, kalau di pasar, di toko, perbanyaklah membaca ta'awud kepada Allah. Karena di pagi hari, manusia belum ada yang bangun, mungkin ada sebagian yang bangun. Para setan itu sudah menancapkan benderanya di dalam pasar. Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Manusia belum berangkat, setan sudah menancapkan benderanya di atasnya. Tujuannya apa? Setiap orang yang masuk ke pasar bisa dipastikan akan tersesat dan melakukan perbuatan riba dan haram. Makanya kalau masuk pasar, perbanyaklah doa ta'awud. Karena di situ nanti ada. Asmane napa niku? Setan niku misut napa-napa niku. Mengani kadang-kadang orang yang tidak napa nggih, wong misale nggih pergi ke pasar yang tidak kebutuhan, itu menjadi kebutuhan. Kepingin ini, kepingin terutama ibu-ibu, lek nggawa duwe akeh, wis tah tergoda mergo napa ana akeh setane anjene. Yang tidak dibutuhkan, itu kadang-kadang kemerekek kepingin beli. Engko tutuk omah ketun kaya apa aku mantuk iki. Terus kadang-kadang ada yang tidak di sana, hanya tertarik karena tidak punya uang akhirnya pulang. Itu pun ketun. Itulah setan menyesatkan manusia. Makanya rata-rata orang itu ketika berangkat ke pasar, itu kalau bawa uang banyak, itu kendel, tuku opo wae kendel. Itu karena ada setannya. Nah, kembali kepada zikir kepada Allah, artinya kita menggantungkan diri kepada Allah itu harus 24 jam penuh. Kalau kita hitung sholat kita punya cuman yaitu 50 menit, maka yang 23 jam ini kita isi dengan zikir kepada Allah dan aktivitas yang tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Usahakan setiap aktivitas tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Apapun itu, yang penting bukan maksiat tuh ya. Apakah ada orang berbuat maksiat minta perlindungan kepada Allah? Ya ada. Ono maling kadang ya bismillah bareng. Kata nyolong lo larang bis mila, lu saya bayangkan murko nih kongge mosok kata maling jaluk perlindungan yang gani bisti Allah kan kenapa nih kong bismillahirrahmanirrahim lu ini kong ya kadang-kadang mergoseng perungi kong setan ya dilindungi diselamat. Artinya doa itu doa yang diijabai oleh Allah itu hanya doa yang baik. Lah kok ono tuh ngane maling kok diijabai itu perungu setan. Setan ini sing ngabulno, tapi atas izin Allah. Setan itu juga tidak berdaya apa-apa. Makanya jangan takut setan sama jin, jangan takut. Ana wong wedi karo jin. Ana wong wedi karo gendruwo. Ya seharusnya dia yang takut kepada kita. Kalau bisa sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau lewat ada jin, ada setan tuh minggir semuanya. Kenapa? Takut kepada
Umar. Itu karena dekatnya dirinya kepada Allah. Lu sampai setan nebo. Nah, oleh karena itu kita gantungkan hati kita, diri kita kepada Allah setiap saatnya. Selama 24 jam, kalau kita hitung sholat kita hanya 50 menit, maka yang lainnya kita isi dengan zikir kepada Allah. Lah zikir itu caranya banyak, ya, bukan hanya tasbih, takbir, takbir, tahlil, bukan hanya itu. Tapi termasuk membaca Al-Quran, itu juga termasuk zikir kepada Allah. Inna lahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Maka Al-Quran dinamai adzikra, yaitu apa? Ingat kepada Allah. Oleh karena itu zikir kepada Allah misalnya jenengan apa? Membaca Al-Qur'an ya, setiap habis sholat. Misalnya berdagang nggih. Jenengan pernah melihat pedagang ketika tidak ada pembeli itu mesti baca Qur'an. Ada. Saya pernah itu melihat, menyaksikan yaitu di Mojoagung. Ya di Mojoagung. Dia itu biasanya itu apa, jualan perhiasan kayak anting, ya, anting, ya, pokoknya segala macam itulah. Tapi bukan emas, itu hanya hiasan, ya, mungkin terbuat dari perak dan ya, kadang-kadang ya, istilahnya nyepuh barang itu. Begitu tidak ada pelanggan, tidak ada yaitu apa konsumen pada saat dia baca Quran. Baca Quran begitu. Kalau ada pelanggan ditutup. Setelah itu melayani. Setelah itu kalau enggak ada lagi dia baca Quran lagi. Saya bayangkan. Ya. Dan itu jarang dilakukan. Ya. Jarang dilakukan oleh pedagang. Nah, biasanya orang-orang yang tidak suka itu mengatakan, suci mau pasar kok mau cukur. Makanya manusia itu serba salah. Orang itu melakukan kebaikan juga dicela. Melakukan kemaksiatan juga dicela. Cuman kalau pada hari ini, ya, jarang sekali orang yang mencela ketika orang itu ada yang melakukan maksiat. Nah, kalau mencela ini sebenarnya adalah sangat dilarang oleh Allah, sangat dilarang oleh Rasulnya. Yang baik apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya memberikan nasihat yang baik, memberikan peringatan yang baik kepada seseorang. Makanya mencela dan memberikan nasihat itu jauh berbeda. Mencemooh, mencirca sama memberi nasihat itu jauh berbeda. Itu harus dibedakan. Nah, ketika seseorang itu diingatkan, lah itu pun harus dengan cara yang baik. Betul ya? Makanya zikir kepada Allah itu sangat penting. Itu dalam rangka hati kita agar terpaut. Nah, bangga terpaut itu sambung. Ya. Sambung dengan Allah setiap saat. Jadi tidak ada waktu yang tidak sambung dengan Allah. Kita latih ya. Kita latih. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Coba diniati mulai sekarang. Diniati mulai sekarang. Mulai sekarang kita harus yaitu terpaut, tersambung dengan Allah. Itu nanti efek negatifnya, efek positifnya ini, ketika orang itu bersambung dengan Allah, terpaut dengan Allah, maka setiap ada sesuatu yang mengenai dia, dalam arti yaitu sebuah musibah ataupun ujian, maka dia akan kuat. Kenapa? Karena hatinya sudah digantungkan kepada Allah, sehingga dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, semuanya dikembalikan kepada Allah. Semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Bi'idnillah. Nah, kalau orang sudah sadar, memahami, dan beriman segala sesuatu itu sudah artinya kejadian atas izin Allah, dia tidak akan pernah marah. Dia tidak akan pernah menyesal. Justru dia akan
bersabar. Berarti orang yang diberi ujian oleh Allah itu adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah pertama untuk meningkatkan derajat dan kehormatan mereka. Yang kedua, Allah akan menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang dewasa karena ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dan itu pun memang tidak semudah membalik tangan. Itu perlu latihan-latihan khusus yang mana kita mau dan mampu menerima yang menjadi takdir Allah. Tidak sembarangan orang bisa menerima takdir Allah itu. Mungkin sekilas kadang-kadang kita itu tidak terima, marah. Salah satu contoh, kadang-kadang ketika seseorang yang punya harapan, misalnya punya putra, ternyata yang dilahirkan adalah putri misalnya. Kalau misalnya orang itu belum punya anak, itu kadang-kadang yang sering yang diminta adalah pertama anak laki rata-rata. Ya. Lah ketika lahir ternyata bukan putra, justru putri. Itu saja kadang-kadang dia tidak terima di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, yang sudah menjadi takdir Allah, itu kan sudah menjadi takdir Allah. Segera bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa kita tidak terima dengan apa yang menjadi takdir Allah? Kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang itu misalnya punya putri, anak perempuan, berarti itulah yang terbaik. Itu takdir. Maka saya berikan contoh. Pernah saya itu punya teman. Dia laki-laki. Tapi dulu itu kelahirannya tidak pernah, artinya di Nabawi disukai oleh orang tua. Begini, pada saat itu yang diharapkan orang tua itu adalah punya putri. Punya putri. Makanya kalau orang Jawa kan biasanya begini. Kepingin putri biasanya ketika hamil, itu ketika ngaji yang dibaca itu adalah surat Maryam. Harapannya agar punya putri. Tapi begitu lahir, ternyata laki-laki. Maka dinamakanlah dia bernama Yusuf. Nggak usah bayangkan, dinamakan Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi tertampan, gantengnya itu separuh dunia. Itu Nabi Yusuf. Tidak ada bandingannya. Lewat di bin ini si lanang-lanang cipratane dok. Cipratane dok. Tapi nggih bersyukur nggih kepada Allah karena kita diberi wajah yang baik. Diberilah namalah yaitu Yusuf. Akhirnya setiap hari karena apa nggih bayi ini yang tidak dikehendaki. Dalam hati kan menyesal. Sampai besar. Ya sampai besar itu kayaknya tidak disukai. Tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Entah sadar ataupun tidak. Tidak. Ternyata si anak laki-laki ini justru menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Bahkan menjadi yaitu tulang punggung ekonomi mereka. Dia masih muda-muda dan tidak mampu untuk bekerja. Yang bekerja adalah si anak ini. Ini ditunjukkan oleh Allah. Ternyata segala sesuatu yang mungkin menurut dia itu jelek, itu belum tentu adalah kejelekan. Tapi ada kebaikan di balik semuanya itu yang digendaki oleh Allah. Mungkin ngerti atau enggak. Oleh karena itu,
Allah mengutus seorang anak laki-laki memang di hari akhirnya, di hari tuanya, ini menjadi penyokong kehidupan orang tua. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi takdir Allah itu adalah merupakan kebaikan. Makanya jangan pernah ditentang, yaitu takdir Allah. Nah, kembali kepada ingat kepada Allah, di hari-hari kita perlu kita isi dengan kebaikan, zikir kepada Allah agar terpaut kepada Allah, agar ketika mendapatkan musibah hati kita menjadi kuat, tidak mudah putus asa, ya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang gampang berputus asa. Itu adalah perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah. Diuji sedikit putus asa. Oke. Enggak diberi rezeki sedikit putus asa. Diberi sakit sedikit putus asa. Itu perbuatan orang-orang kafir. Orang mukmin, orang muslim jangan sekali-kali pernah berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Selain itu, jangan pernah melupakan bahwa Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Ngeten nggih? Jadi kalau misalnya pada saat ini kita sakit, ya kita nggih, artinya berusaha untuk mencari obat. Tapi jangan lupa, di balik semuanya itu jelas campur tangan Allah, kekuasaan Allah yang paling banyak. Maka doa itu sangat penting. Selain obat, maka doa. Jadi doa yang nomor satu. Setelah itu baru kita ikhtiar pakai obat atau datang ke dokter. Oke, jadi jangan pernah berputus asa. Kembali pada ayat ini, ya, ini bahasan subhanallah, artinya kita yaitu senantiasa menyambung dengan Allah, mengikat diri dengan Allah dalam arti mengingat selalu, yaitu apa yang menjadi kekuasaan Allah. Bal bahkan lahu baginya ma fis samawati, apa-apa yang di langit wal ardi dan bumi. Jadi semua yang di langit di bumi ini adalah milik Allah. Termasuk kita. Kita ini milik Allah. Makanya setiap saat, kapan saja, dalam keadaan apapun, ketika Allah memanggil kita, kita harus datang. Kita harus datang. Mau tidak mau kita harus. Karena yang punya sudah mengambilnya. Makanya kita harus senantiasa siap kapanpun dalam keadaan apapun dipanggil oleh Allah. Ya. Lah untuk mempersiapkan semuanya itu, lah itu perlu yang namanya apa? Sesuatu yang perlu kita siapkan. Karena ketika melakukan perjalanan menuju Allah, itu ada bekal yang harus kita siapkan. Jadi enggak seperti orang-orang kufur, Allah mati ya sudahlah, setelah mati jadi tanah, setelah itu dimakan cacing, tidak ada apa. Orang-orang kafir Quraisy dulu ya begitu, itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhirat, dengan adanya siksa di dalam alam kubur atau alam barja. Tidak percaya. Padahal ada tanggung jawab. Kalau kita merasa ada tanggung jawab di hadapan Allah, maka sejak dini kita harus siap-siap. Karena ketika Allah memanggil, itu setiap saat. Kita tidak tahu kapan waktu. Waktunya kita tidak tahu apakah setelah ini, setelah mari kita masih hidup atau tidak, setelah berbuka apakah kita masih bisa menghirup udara atau tidak. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tidak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah. Maka kita siapkan, ya, kita siapkan kira-kira jangan kecilkan tak dereng. Oh dereng, kadang-kadang orang itu berpikir begini, ketika memikirkan kembali kepada Allah, itu yang pertama pasti yang dipikirkan itu adalah apa? Anak.
anak saya masih kecil, anak saya masih sekolah, anak saya masih begini, saya masih dibutuhkan ini dan itu, dan program saya belum selesai dan lain sebagainya. Itu urusan manusia. Tapi Allah ketika memanggil itu tidak pernah melihat apakah anaknya masih kecil, apakah masih punya program, ataukah masih macam-macam. Tidak pernah. Ketika Allah memanggil, ya harus. Nah dari sinilah, sehingga kita harus siap kapan saja. Ya. Artinya, zikir ingat kepada mati, itu menyelamatkan kita. Cuman bukan berarti begini, ya. Kok tanya dengan eling matiku, nyambut gawe eling, ya karo mati. Bukan begitu. Artinya, kalau kita ingat kepada mati, setiap langkah kita, itu kita harus memberi nilai apa? Ibadah kepada Allah. Mulai melangkahkan kaki keluar rumah, sampai masuk rumah, ini harus bernilai ibadah. Itu caranya gimana? Nyatakan ini. Sehingga apa? Kalau mungkin setiap saat, mungkin ketika kita keluar rumah, kok Allah memanggil, kita sudah siap. Wong kematian itu di mana saja. Bahkan ketika keluar dalam keadaan aktivitas, dalam keadaan sholat, dalam keadaan pas ngaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Bisa hanya dengan minta, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sholat. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan zikir kepada-Mu, ya Allah. Sampai berdoa. Ya, sampai berdoa. Harapan kita, kita itu mati dalam keadaan senantiasa ingat kepada Allah. Gitu ya. Makanya, di langit dan di bumi ini milik Allah semuanya. Kita tidak punya apa-apa. Mungkin jenengan pada saat di dunia ini naik mobil, itu aslinya mobilnya Allah hakikatnya. Cuman dipinjamkan kepada jenengan. Jenengan. Mungkin jenengan pada saat ini punya kebun luas, itu hakikatnya milik Allah. Milik Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau suatu saat Allah mengambil, terima tidak terima, Allah tetap mengambilnya. Nah, yang perlu diketahui semuanya yang dipinjamkan kepada kita, mari kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Syukur kepada Allah. Itu yang terpenting. Ya, yang terpenting. Jadi kalau kita pada saat ini mungkin diberikan ladang sawah yang cukup luas, ya jadikan ladang sawah itu untuk bersyukur kepada Allah. Ketika panen kita sedekah, kita zakati, kita gunakan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan jalan apa? Mungkin bisa memberikan pekerjaan. Ini kan salah satu pertolongan. Ada yang kadang-kadang kita itu tidak mampu bersedekah kepada mereka, tapi hanya mampu memberikan yaitu sebuah pekerjaan kepada mereka. Itu juga termasuk amal. Ya. Oleh karena itu ketika mempekerjakan, itu kalau bisa adalah para tetangga yang membutuhkan. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita itu tidak sia-sia. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Yang kita pakai, bahkan baju yang kita pakai, apapun yang kita miliki di rumah, mungkin jumlahnya yang begitu besar, itu adalah pemberian Allah. Perlu diingat, jangan sekali-kali punya keyakinan bahwa semuanya yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. Hasil payah kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, itu keyakinan yang menyesatkan. Itu menjadikan orang menjadi orang yang sombong. Sehingga tidak ingat. Waktunya sedekah enggak ingat sedekah. Waktunya zakat tidak ingat zakat. Oleh karena itu, keyakinan, keimanan ketika salah itu harus dirubah. Kullun, semuanya, lahu kepadanya qanitun,
mereka tunduk, mereka tunduk. Ada tabi'in yang mengatakan bahwa tunduk itu adalah yaitu melakukan sholat. Jadi bukti bahwa seorang hamba itu tunduk kepada Allah itu adalah melakukan yaitu sholat. Ada tabi'in yang mengatakan atau yang lain mengatakan yang dimaksud qanitu tunduk itu adalah taat. Jadi semua yang diperintahkan Allah kita taati dan apa yang dilarang kita jauhi. Itu namanya qanitu, tunduk. Ya, namanya orang tunduk diperintah apapun akan mau. Terserah yang perintah, diperintah apapun. Itulah namanya yaitu apa? Ketaatan kepada Allah. Semuanya akan tunduk kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak tunduk kepada Allah, itu berarti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dolim, orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan itu jangan sampai, yaitu apa? Artinya mengenai kita. Atau terjadi pada diri kita. Nah, dilanjutkan pada ayat 117. Badi'u, Allah pencipta as-samawati langit wal ardi dan bumi. Allah dikatakan punya putra, Allah dikatakan punya putri, itu sangat tidak sesuai dengan keberadaan Allah, okay? Yaitu Allah atau Zat yang maha kuasa, maha agung, maha besar. Karena Allah mampu menciptakan segala-galanya. Allah mampu memenuhi seluruh kebutuhan makhluk. Bahkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, itu tidak ada contoh dari orang lain. Tidak ada. Karena yang menciptakan pertama adalah Allah. Maka Allah yang mencari model sendiri. Kenapa bumi itu menjadi bulat? Allah. Selain Allah tidak mampu. Mungkin bisa. Kalau seandainya selain Allah menjadikan bumi menjadi kotak. Mungkin 4 persegi panjang. Allah sendiri. Yang merancang bentuk bumi, bentuk langit tanpa tiang. Dan bayangkan, tidak ada yang mampu Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan langit tanpa tiang. Saya mencari, langit begitu luasnya tidak ada tiangnya sama sekali. Manusia mampu, kan? Selain Allah, apakah mampu dia menciptakan langit tanpa tiang? Kalau manusia, kalau makhluk, ketika menciptakan sesuatu, membentuk sesuatu itu mudah. Kenapa? Ada yang dicontoh. Oh, gambar bumi bulat. Dulunya kan sudah ada. Enak. Okay. Misalnya gambar gajah. Itu yang merancangkan Allah bentuknya. Kenapa gajah itu bertelinga lebar? Berhidung panjang. Semuanya itu ada fungsinya. Rabbana ma'falakta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada fungsinya. Oleh karena itu dari situlah sehingga Allah itu memberikan ilmu kepada manusia. Kenapa gajah itu berhidung panjang? Diselidiki oleh ahli ilmu. Diselidiki kenapa begini-begini, kenapa bertelinga lebar dan lain-lain. Akhirnya kan diselidiki. Saya melihat kalau orang luar negeri itu, sampai makhluk yang terkecil saja diselidiki. Justru umat Islam yang tidak pernah diselidiki bahwa padahal semuanya itu tertera di dalam Quran. Tapi justru kadang-kadang orang non-muslim yang nyelidiki masalah ilmu pengetahuan. Maka perlu, jadi kita itu berangkat ke sana. Dalam arti apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam Quran ini perlu kita kaji.
Sehingga apa? Dengan ilmu pengetahuan itu sehingga menjadikan kita semakin iman kepada Allah, semakin tahu kebenaran. Itu fungsinya ilmu pengetahuan. Jangan semakin banyak ilmu malah semakin kufur kepada Allah. Jadi justru semakin banyak ilmu itu seharusnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Itu seharusnya, enggak sebaliknya, malah kufur. Ya. Katanya ilmu itu yang menemukan adalah dia, begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pertama yang diucapkan bukan karena apa? Karena Allah. Oleh karena itu bagi umat Islam, bagi orang mukmin, ketika menemukan sesuatu ilmu pengetahuan, itu yang pertama kali dipuji adalah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah telah memberikan sebuah ilmu petunjuk sehingga aku mampu menyelidiki sesuatu. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin tunduk kepada Allah. Maka filosofi orang Jawa itu bagaikan yaitu apa? Napa? Tanaman apa sih? Padi ya. Bagaikan tanaman padi. Jadi semakin tua itu semakin merunduk. Itu artinya berisi. Delok nggih. Jadi padi itu kalau berisi kan napa nggih? Merunduk. Itu filosofi orang Jawa dan itu bagus. Dan itu perlu kita miliki. Okay. Jadi semakin banyak ilmu, kita itu semakin sopan, semakin santun, semakin ramah, okay. Semakin baik. Ini itu karena apa? Karena ilmu. Artinya ilmu itu bisa membawa perubahan pada diri kita. Okay. Ngaji juga begitu. Al-Quran kita gaji, kita paham, kita hayati, kita amalkan. Itu dengan harapan menjadi perubahan pada akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita. Oke. Okay. Misalnya kita ngaji tetap ternyata tidak ada perubahan pada diri kita, itu berarti ada yang salah. Bukan ngajinya yang salah, tapi orangnya. Okay. Jadi harapan Quran itu begitu. Kita ngaji, ada perubahan pada diri kita. Yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang asalnya baik, lebih baiklah lagi. Ada peningkatan. Itu karena pengaruh yaitu apa? Ayat-ayat Allah. Jangan malah sebaliknya. Ngaji malah enggak baik. Terhadap tetangga enggak rukun, terhadap saudara enggak rukun. Menjadi orang yang bakhil, orang yang semacam-macam. Itu berarti kebalikan daripada harapan ketika mengkaji yaitu Al-Qur'an. Oke, okay? Maka kullullahu qanitun. Semuanya akan tunduk kepada Allah, ya, semuanya. Ya, oleh karena itu mulai hari ini detik ini kita niatkan diri kita senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Oke. Okay? Jangan sekali-kali kita berbuat maksiat, oke. Okay? Kalau kita melakukan, kemungkinan kita tidak sengaja untuk melakukan. Jangan sekali-kali punya kesengajaan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Semoga di bulan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah, ya. Amalan kita, sedekah kita, puasa kita, sholat kita, semuanya diterima oleh Allah. Dan semoga kita disampaikan oleh Allah umur kita sampai ya, yaitu apa, sempurna melakukan puasa Ramadan. Dan semoga kita pada sore hari ini diberi panjang umur oleh Allah. Dan kalau memang Allah mengambil kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari pengajian atau kajian pada sore hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.